Jawab blok MC yang, wah kocak kacir lah tuh dia. Kita ngejar dari Kemakmuran, Gajah Mada, lampu merah Gajah Mada, sampai ke di bundaran Kompas. Jadi anak-anak kelas 1 tuh ketemu sama DKI siang tuh bukannya takut, tapi kayak anak kecil dikasih permen. 95% itu pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Oman Sterok dan gue Tostori. Nah, kali ini kita kedatangan. Kita mendatangi kediaman tempat Bang Ada ini. Yang kalau dibilang jauh juga sih, Bang. Jauh pamulang jauh. Bang Ada ini anak 6. Lulusannya nanti kita bisa tanya-tanya langsung dan gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung tanya-tanya aja dengan beliau. Oh iya, benar Pak Katoman, langsung kulik aja. Kulik habis. Bang, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah stabil. Alhamdulillah ya. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah stabil. Bang, kegiatannya sekarang apa nih, Bang? Sekarang kerja sama main musik aja. Wah, iya. Banyak nyari lagu deh. Musik anak band, anak band, Bang. Anak band juga. Wih, enggak, bukan anak band sih, Bang. Saya suka main musik aja. Oh, suka main musik. Punya band, Bang? Punya, ada band. Apa tuh, Bang, nama bandnya? Main cadas sih ya. Iya. Wih, main cadas. Ya, main hardcore-hardcorean gitu. Wih. Ya. Nama bandnya, Bang, apa tuh, Bang? Apa ya? 13 Crew. 13 Crew. Oh. 13 Crew. Ada YouTube-nya, Bang? Sebenarnya YouTube-nya ada, YouTube-nya ada. Ada banyak juga di YouTube. Sudah punya album, Bang? Albumnya ada, tapi masih belum dirilis. Cuman album sudah ada. Udah lama sih sebenarnya. Nih buat teman-teman nih yang suka musik cadas. Bisa jadi boleh di lokit nih, Bang Adai punya band 13 Crew. Oke, balik lagi ke topik utama nih. Bang Adai kan rumah di Pamulang, Bang. Iya, di Pamulang. Di Pamulang sekolahan banyak, Bang. Terus kenapa, Bang, mau masuk kampung Jawa tuh, Bang? Motivasinya apa sih, Bang? Dulu waktu zaman sekolah ya di Tangerang ya. Dulu belum ada Tangerang Selatan. Masih Tangerang. Iya, jadi kita pas SMP tuh lu mau sekolah di mana? Sekolah di mana nih? Jakarta nih. Maksudnya sekolah tuh yang ibaratnya yang terkenal kan dulu gengsi kan nih. Ya. Ada anak penerbangan, Blok M, ya. STM Budi Utomo, sama Kampung Jawa. Nah, akhirnya terus banyak juga tuh alumni-alumni tuh yang udah pada datang sekolah tuh. Lu pas kita lulus tuh. Iya. Sekolah di mana? Naik alumni, kapal. Alumni mana aja tuh, Bang, yang datang? Banyak kan. Iya, anak penerbangan, anak Borcil, terus anak Dayak. Nah, daerah Ciputat sini deh, pokoknya deh sama Jakarta Selatan lah, ya kan. Cuman kepikiran waktu itu dibawa juga sama temen, udah Kampung Jawa aja, nanya-nanya dulu nih Kampung Jawa nih. Tadinya mau masuk pagi. Iya, mau masuk pagi. Karena telat, jadi akhirnya masuk siang. Gara-gara telat, ngaruh. Iya, maksudnya telat daftarin ya, udah masuk siang aja deh. Udah akhirnya masuk siang, akhirnya masuk Kampung Jawa 6. Angkatan tahun berapa, Bang, kalau boleh tahu? Sama jurusannya? 2003-2004, jurusan mesin. Jurusan teknik mesin. Iya. Bengkelnya gede sendiri, Bang. Oh iya, buat ngerakit BR. Iya. Bang, di angkatan abang itu anak Ciputatnya banyak, Bang. Anak Ciputatnya sebenarnya ada Anak Pamulang Ciputat itu sebenarnya ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Anak siangnya itu, Bang. Anak siangnya. Tapi bukan dari Ciputat aja ya maksudnya. Tapi waktu itu karena kita hidup ini Ciputat yuk. Iya, pas saya kelas 2 sih itu ya. Pas kita kelas 2 hidup ini Ciputat yuk. Oh yaudah. Jadi ini kita berempat nih, tapi yang aktif cuma bertiga. Iya, anak Cipadu, anak Kedaung sama saya dan nih anak Pamulang. Jadi bertiga aja nih. Itu juga kita jalannya bareng sama anak laut. Oh, bareng sama anak laut. Iya, karena anak laut kita enggak ribut. Ya enggak tahu deh dari alumni-alumni atau gimana enggak ribut. Kebetulan teman SD juga. Teman SD juga. Anak laut itu teman SD juga di Ciputat. Kan kita di Ciputat enggak bisa ribut, enggak boleh ribut juga. Kenapa tuh, Bang? Karena emang dari namanya dari awal dulu namanya Percip ya. Persatuan Ciputat seluruhnya. Iya. Terus setiap sekolah yang di dari Ciputat itu ke Jakarta, di Ciputat itu nggak boleh ribut. Khusus wilayah itu. Emang apakah udah ada perjanjian atau gimana tuh, Bang? Mungkin dari alumni yang tahun dulunya udah ada perjanjiannya, mungkin. Tapi jadinya apa ke adik kelasnya dan nih semua nih ke generasi yang berikutnya nih gitu. Apakah setelah abang lulus adik-adiknya tuh masih melakukan hal seperti itu apa? Kalau dibuat anak-anak yang suka
Jakarta Selatan ke sini sih masih sih ya, masih megang itu. Cuman kalau yang 2010 ke sini sih kayaknya udah enggak deh kayaknya. Enggak, udah enggak. Tuh enggak ada tuh. Iya, udah enggak ada kayaknya. Iya. Nah, juga nih, Bang. Yang namanya STM itu pasti identik yang dengan yang namanya penatara. Oh iya. Nah, jadi penatara. Gini, Bang. Tadi kan kata Bang pas kelas 2 itu baru mau hidupin nih. Nah, apakah kelas 1 vakum atau gimana, Bang? Terus penataran itu seperti apa, Bang? Jadi pas kita dari penataran ya. Yeah. Pas penataran itu kita namanya penataran, namanya anak siang kan nih. Wah, mukanya gahar-gahar banget. Anak kelas 3-nya alumni mukanya kan namanya panas gitu. Pengaruh cuaca, juga, Bang. Iya, cuacanya panas, terus suasananya panas. Ditatar tuh kita masih pakai celana biru. Oh, biru-biru pendek, iya, Bang. Pendok, iya, biru-biru pendek. Dulu pas kita lagi nih, baru sehari nih udah pas kita pintu keluar nih udah di ini. Blok M mana? Blok M Kalideres ya kan? Iya. Jatinegara mana ya kan? Tanah Abang mana? Wah, udah dipanggil-panggilin tuh anak kelas 3-nya tuh. Udah kita ikut anak Blok M nih. Waktu itu kelas 1-nya sekitar ada banyak juga sih, sekitar ada 6 orang atau 7 orang lah. Blok M ya siang. Blok M siang. Sekitar ada segitulah. Tapi jalan pas kita keluar dari Gang Rajinan tuh, dari depan Kompas, itu kita enggak boleh naik bis dulu tuh. Jalan dulu. Ternyata emang kita udah tahu maksud sekolah di situ tuh udah pasti ributnya sama STM ini gitu. Iya. Kan? Oh iya. Akhirnya dia udah pada nungguin, dia juga sama masih pakai celana ini. Kalau anak itu kita rebutnya tuh di depan Plaza Gajah Mada. Plaza Gajah Mada. Ketemu anak mana, Bang? STM boleh sebutin nih? Boleh. STM 1 DKI sih. Iya, 1 DKI. Samalah dia juga sama-sama siang lah ya. Ini kita banyak, dia lebih banyak. Pasukannya itu dia DKI 203. Itu rakyatnya bisa sampai 3 bis, 2 bis lah. Itu iya. Siang doang apa sama paginya? Itu anak siang doang. Oh, anak siang. Iya. Kalau paginya itu 7.15, Bang. 7.15 paginya. Nah, setahu saya itu 7.15 paginya. Tuh ribut, kita udah kayak di zaman 4-3 jam ada tuh ribut tuh. Wih, ya, udah pada nyebar kan tuh, kelas 1 lu harus di depan lu semuanya ya kan. Kelas 1 depan semuanya berjejer, dia juga sama jejer nih. Diadu dah tuh, jeget. Cuman untungnya kita nih maksudnya ketolong dan maksudnya juga dibantu sama alumni juga dari belakang. Bukan alumni, kelas 3 dari belakang nih. Akhirnya jebol dah tuh, dari situ udah mulai seneng tuh. Jadi gue menang nih, gitu. Awal gue menang nih. Awal menang ya. Sebenernya gue mau sekolah tapi ditatar gini, maksudnya buat berani juga sih, kan buat diri kita juga. Nah, gitu. Itu kan mungkin hari pertama maksudnya dapat kejadian seperti itu. Hari pertama kejadian seperti itu. Nah, hari selanjutnya apakah sama atau gimana? Hari kedua nggak ketemu, hari ketiga juga nggak ketemu. Nah, sampai seminggu itu kita nggak ketemu tuh. Tapi kita dipastiin tuh harus lewat Blok M. Wajib. Iya, ditatar tuh wajib lewat Blok M. Pokoknya ditatar tuh lewat Blok M. Kalau kita nggak ketemu 1 DKI, kita harus temuin Budi Utomo. Budut. Budut itu kita temuin tuh anak 82 Tanah Abang. Tadi saya belum tahu tuh 82 Tanah Abang, anak top 12. Terus anak Budut 10. Iya, tuh anak Budut 10 Mistik. Ya. Anak 106. Cepen 6, Bak Bulus. Iya. Tuh keras juga itu makanya. Kita satu basis ngelawannya dia. Berapa banyak sih, Bang, dari abang kelas 1 sama kelas 3 berapa banyak? Waktu kelas 3 total semuanya, Bang, tuh, Bang. Total semua waktu itu sekitar enggak ada sampai 20 orang sih, enggak ada. Anak siang tuh, Bang. Iya. Anak siang tuh enggak ada sampai 20 orang. Berarti iya. Khusus PGA-nya aja tuh 4 orang doang ya? Ciputatnya. Ciputatnya ya. Ciputatnya 4 orang. Tapi sebelumnya ini belum Ciputatnya, kita belum hidup dulu nih. Oh, belum hidup dulu. Karena kelas 1 saya masih ikut. Kita suruh naik kereta sampai ke stasiun Kebayoran. Anak kelas 3 udah di Bayoran semua tuh. Kita jalan semua tuh dari Bayoran. Beli BR lah apa semua kan di Pasar Bayoran kan. Dari situ baru kita ke CSW. Iya, perawatan CSW dah tuh. Iya. Nah, nongkrong di CSW tuh ke jam-jaman kan. Emang kelas 3-nya waktu itu lebih banyak sih, kelas 3-nya ada sekitar berapa ya, ada 10 orang lebih lah kelas 3-nya. Nah, kelas 2-nya sedikit. Kelas 2-nya sedikit? Iya, kelas 2-nya paling ada sekitar 3 atau 4 orang. Nah, kelas 1-nya saya tinggal ada sekitar berapa orang, 7 atau 6 orang. Berjalannya waktu, ya lama-lama pada mental di satu-satu. Seleksi alam tuh. Seleksi alam. Mungkin pada gak kuat, sering terjadi ya. Iya. Kelas 1 tuh sih, itu sih kayak gitu sih kelas 1 ininya. Nah, sementara untuk di Ciputat itu kan yang Abang bilang tadi tuh, yang berangkat ke Jakarta itu enggak ribut tuh, Bang. Oh, enggak ribut. Ketemu sama anak mana aja, Bang, kalau di Percip itu tuh? Iya, nah, tuh, Bang, boleh itu, jelasin tuh, Bang. Ketemu STM Borobudur Cilandak, Borcil. Borcil. Nah, ya, STM Dayak. Terus YPH dulu juga ada, YPH. Terus Sasmita 57 juga ada, ya kan, Bijer juga ada. Sama SMA-SMA-nya nih, Texas 46, Baghdad, terus SMA 70, Gorasik, Penerbangan, itu kayak gitu-gitu aja.
banyak ketemunya sih banyak. Tapi enggak ribut, enggak ribut, enggak boleh, enggak boleh ribut di situ. Selepas gitu. Dari situ. Nah, selepas dari situ baru terserah ribut-ribut. Berarti ribut pamali ya, ribut di Ciputat tuh. Iya, enggak boleh, enggak boleh. Di luar Ciputat boleh. Terserah. Iya. Di momen kelas 1, Bang. Hari pertama Abang sudah mendapatkan pengalaman langsung ribut. Langsung ribut, benar tuh langsung. Selain dari kejadian itu tuh Bang, ada lagi kejadian yang menurut Abang itu seru, menegangkan atau memang lucu atau gimana tuh Bang? Ada gak di momen kelas 1? Momennya sih ada kelas 1. Saya ketinggalan basis. Aduh. Oke, seru nih, Mas. Iya. Ketinggalan basis nih Bang, ceritain Bang. Dari CSW biasanya anak-anak setengah 1 jalan nih. Setengah 1 siang ya. Nah, saya sampai situ jam 1 kurang. Saya kesiangan, akhirnya saya naik patah 1. Naik patah 1. Ternyata di dalam patah 1 itu ada Abang kelas saya juga ketinggalan juga. Aduh. Berdua. Sampai di masih jalan masih aman, Ratu Plaza, Ben Hill masih aman. Sampai di BI ditaikin budut. Wah. Tapi saya make lepis. Iya, iya. Pakai seragam, ya kan, tas saya buang ke belakang. Iya, 82 kan ketemunya. Orang dia bilang gini, "Ini ketemu anak Jawa, mati." Dia bilang ketemu anak Jawa mati. Gitu, wah, saya bilang, "Ah, udah deh, pasrah aja." Orang sudah duduk di belakang ke pintu, udah gimana aja. Pelanggan di bendinya ada budut di rame nih dia nih, palanya nih pada mendeng nih semua ini kan. Naik dari Sarina, Tret, BI, apa namanya, Ralin, Harmoni, iya, turun, iya, turun. Mana Jawa, katanya Jawa nggak ada, udah balik nene, pada bacot dah gitu. Oh, kan. Oh, berarti kan. Bang Ade itu denger dah percakapan-percakapannya. Iya, percakapan dia kan, pokoknya kalau ada anak Jawa mati dah gitu kan. Iya. Kalau ada anak Jawa mati. Yaudah, ya. Ternyata abang kelas saya juga, saya nggak tahu abang kelas saya juga ada di bangku depan. Dia juga sama, dia juga keringetan juga, saya juga keringetan juga kan. Sampai Harmoni jalan, Tret. Akhirnya anak DKI nggak ketemu. Ya karena udah kesiangan kan, DKI biasanya jalan kan jam 12.15 kan, atau setengah 1 dia jalan. Sampai pas saya turun dari P1 ke gang sekolahan, abang saya kelas saya juga turun. Wah, kata gitu kan, namanya kan, kalau nggak salah waktu itu namanya Ure apa gitu. Lu turun juga ada, iya, tadi daging budut ya. Berarti taunya itu setelah turun. Setelah turun, iya. Wah, kata gitu, untuk kita selamat, kata gitu kan, iya. Itu budut emang 82, itu juga banyak, bukan anak sekolahnya sih kalau ya. Kalau gue bilang ya, banyak lebih ke alumni atau gembel. Kalau alumni sih kayak nggak mungkin, lebih baik ke gembel ya kali ya. Yang cuma ikut-ikut doang, ikut-ikut ribut gitu doang. Emang keras itu anak, ketemu anak 82, anak emang keras. Waktu itu sempat juga bentrok di Ralin. Tapi itu masih juga, kelas 1 Bang ya? Kelas 1 di Ralin. Itu anak 82, gak, anak kelas 1 nggak boleh maju. Itu anak kelas 3, katanya ini bukan lawan lu dah, bukan tandingan lu dah gitu ya. Itu anak kelas 1 tuh ada. Itu sama anak mana Bang? Itu anak 82. Iya, anak 82, budut 82. Budut 82. Kita turun di Ralin depan istana, itu budut udah nyebar tuh, yur. Iya, anak kelas 3 juga kepada nyebar. Kita kelas 1, ya cuman support BR doang kan. Iya, BR, support ke kelas 1 kan biasa ada serbu BR. Iya, dia kan? Masih jadi bansol. Iya, ini BR-BR ya kan. Udah, akhirnya gak tahu gimana, maju mundur. PHH datang. Kan karena depan istana tuh, iya, gak boleh kan ribut depan situ kan. Wah, akhirnya dia naik duluan, baru kita naik belakangan. Itu kita ribut bisa sama DKI kita nggak ketemu. Sama DKI kita nggak ketemu itu. Jadi itu nggak ketemu. Udah sama budut 82 doang. Budut sama 8. Iya, sama anak budut 82. Itu juga udah keringetan mah. Itu agak lama juga itu. Oh, lama sih ya, anak Jawanya rame juga nggak? Rame juga. Biasa kita jalan ya paling nggak ada sekitar 15 atau 20 orang lah. Iya, sekitar segitulah. Pas kita turun. Biasa kan kalau tiap lampu merah, kita turun nih. Cengak-cengak dulu. Ada nggak nih? Ada nggak? Naik lagi kan gitu kan biasanya kan. Iya, paling kayak gitu anak satu dah disuruh dah. Lihat dulu dah. Bantalan dah tuh kita dah. Nah, setelah itu masih ada kejadian-kejadian lagi enggak tuh, Bang? Sebenarnya kejadiannya sih banyak ya itu ya, kejadian itu ya pas kita kelas 1 juga. Balik, kalau balik juga wajib kita lewat depan nih, balik nih malam. Setengah 7 aja kita masih di Kompas. Setengah 7. Iya. Ya abis maghrib lah ya kan, balik setengah 6 kan. Nongkrong di jembatan kan ada besi-besi tuh. Iya, nongkrong dulu di situ kan, jembatan kecil itu kan. Nongkrong dulu di situ kan. Ada 938 naik, ya kan, tak ribut dulu lagi sama budut lagi di Ben Hill. Ketemu budut di Ben Hill, ya kan. Ya, ini gak tahu anak sekolah yang mana, ini yang mana, karena gelap kan posisinya. Iya, udah. Gitu nyebar kan anak-anak kan. Iya, udah pokoknya kalau anak-anak, udah pokoknya rapat aja. Maksudnya barisnya jangan misah-misah. Baris tetap jalan bareng. Karena ketahuan posisi kita nih, paketnya juga gak terlalu banyak. Iya. Karena emang yang saya dengar sih dari tahun ke tahun, emang gak banyak. Tapi pasti. Iya, kompak, pasti dikit, kompak. Dikit, kompak, pasti. Iya, pasti. Karena kita udah dapat ininya, gitu kan. Keluhnya lah. Keluhnya, gitu. Iya. Kelas 1, semua anak kelas 1 harus lewat depan. Kalau anak kelas 3 mungkin dapat fokus. Iya. Jadi ada tuh namanya Bang Jabrik, sama Duai, sama Oblo, sama Ure.
mereka tuh pas kita di CSW tuh mereka emang udah ayo biar maksudnya dia natar bagus juga sih dan oh, dia kelas 3-nya Bang. Dia kelas 3-nya. Yang lainnya mungkin udah pada fokus. Ya mungkin ada beberapa lah, lupa juga namanya. Mereka mungkin udah fokus mau ujian lah ya kan. Ya udah enggak mau ngurusin kayak gitu-gitu. Udah kita dididik tuh sama dia tuh. Ini lawannya ini, lawannya ini. Lu harus begini 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 gitu kan. Oh ya udah dia udah selesai kelas 1 udah. Mereka lulus. Mandiri dah tuh. Iya, mandiri lah tuh kita tuh. Nah. Tapi Bang di waktu kelas 1 itu ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupain nggak Bang? Waktu di kelas 1 nih Bang ya? Kelas 1 waktu itu pas kita beli BR ribut sama anak budut malam-malam juga BR Kebayoran. Kejadiannya di mana tuh Bang? Di Benhil. Benhil. Benhil, Bendungan Hilir. Iya. Kita balik, iya. Emang pasti bentuknya di situ. Pasti iya karena budutnya emang di situ mulu. Iya. Adanya di situ mulu dia budutnya di emang kampungan ya kan di situ kan. Iya. Iya, kita beli barang yang ada di Kebayoran, pasar Kebayoran. Kalau nggak salah dulu harganya 8.000 apa 4.000 gitu. Mungkin itu arit ya, arit. Arit, arit, arit ya. Mungkin kita mau majuin, pas kita mau majuin baru mau begini, itu copot. Saya pernah beli juga tuh Pak. Copot ya kan, aduh. Copot ya, tiga gagangnya udah sabit gagangnya, udah kan anak-anak mundur jadi. Iya. Beli barang cuma satu kan, udah mundur. Itu anak Jawa rame Bang? Enggak, kita paling sekitar ada 10 atau 15 orang. Sekitar segitu. Sementara dari pihak budut juga sama sekitar segitu juga. Sama segitu juga. Ya kalau udah ketemu di jalan ya kita tos-tosan aja dah. Iya, maunya gimana kita tos-tosan aja dah. Iya, mau menang mau kalah ya. Enggak mungkin kita menang terus juga, enggak mungkin kan. Iya, bera juga pasti banyak juga. Enggak mungkin tiap hari menang. Iya. Kelas 1 sih itu doang tuh pas lagi anuin BR itu ya copot ya kan. Nah, itu kan perjalanan kelas 1 nih, Bang. Ya. Ketika naik lagi nih ke kelas 2 nih Bang. Nah, iya nah, ini kelas 2 nih baru kita nyari jati diri nih. Artinya abang setingkat lebih tinggi. Abang punya junior. Adik kelas, iya punya adik kelas. Jadi pas kelas pas kelas 2 kelas 3-nya maaf nih Bang ya maksudnya kelas 3 jarang ikut. Jarang dampingin. Mungkin sudah karena fokus. Benar, dia udah fokus mau ujian. Jadi kita wah gimana caranya nih biar hidup nih Blok M-nya nih. Jadi hidupin. Pertama lewat Blok M dulu nih kita nih berempat. Iya, cewek satu. Ini kelas anak kelas 3 masih ikut nih cewek satu. Niki namanya. Oh, Niki. Niki. Anak-anak Sandra Tech. Iya. Iya, terus berjalan tuh kan. Terus setiap harinya anak setka pindah nih. Si Bule namanya pindah ke Ciputat. Iya, Bule pindah ke Ciputat. Dia kelas berapa tuh? Dia kelas 2 kalau enggak salah. Sangkatan. Iya, sangkatan. Nanya, deh Ciputatnya berapa orang, gitu kan? Ciputatnya sih ada kalau kumpulin ada 3 atau 4 orang. Ya udah, kita hidupin tuh Ciputat ceritanya. Kebetulan bareng sama anak laut. Bareng sama anak laut Blok M, sama anak Purnama. Pas kelas 2 tuh, kita bertiga aja tuh, Herman, Bule, sama saya. Bang Herman saat itu masih kelas 1? Kelas 1 dia. Kan namanya kelas 1 nurut aja kan. Eh Bang, kita lewat sini Bang. Ya, padahal rumahnya jauh juga dia waktu nggak salah di Cipadu kalau nggak salah rumahnya. Cipadu sini? Ciledug. Kalau nggak salah iya. Apa di Jurang Mangu apa Tegarotan itu daerah rumahnya dari sana. Jauh lah kalau ke Ciputat sini. Ketemuan kan waktu itu kita nggak ada handphone kan. Ketemuan itu melalui jam. Jam? Setengah 12 ya. Kita ada di situ. Setengah 12 lewat mungkin bisa ketinggalan. Karena kita bareng mana ke laut mana ke air. Ya. Jalan dah tuh kita tuh ceritanya. Nah ini si Bule ini nih, dia belum tahu trek selatan. Wilayah selatan. Wilayah selatan dia taunya. Nah karena kan dia di setka kan udah biasa jalur barat. Kan? Jalan kita naik P21, tuh BR banyak tuh anak laut tuh. Oh, berarti ini bareng sama anak laut ya anak laut? Iya, karena nggak bentrok. Ya? Iya dari alumni di atas juga nggak bentrok dah, nggak ribut. Nah tuh BR banyak tuh di bis P21 tuh, BR banyak. Kebetulan kan kalau pagi dulu pas saya kelas 1 nih itu PGA tongkrongannya Kampung Jawa. Anak pagi Kampung Jawa 7. Iya kan rame tuh. Nah, pas saya kelas 2 itu PGA tongkrongin kapal. Nongkrong barengan ya sama kapal tapi misah. Tapi misah. Nah, kita naik ini si Bule yang teriakin. Karena kapal nih teriakin. Jawa siang Blok M. Dibantai ceritanya mana kapal. Oh, dibantai tuh, Bang. Dibantai di pas buat tikungan dibantai. Jadi anak-anak lautnya dia bantuin juga tapi anak lautnya tuh support BR. Iya, dah ini kasih anak-anak lu BR. Itu si Bule megang tuh meter tuh. Kita nahan di pintu belakang nih. Ya kan dipikir enggak saya pikir tuh si Bule enggak turun. Enggak turun dari bis. Iya, dari bis. Ternyata dia muterin bis. Kita nahan di belakang. Nah, ini anak kapal nih, anak kapal siang. Si Bule muterin di sini nih belakang. Dikagetin sama Bule, ya kan? Mau enggak mau ya kita turun ya kan. Iya. Kata anak lautnya ditarik-tarik.
cabut aja, cabut. Ya udah cabut, akhirnya udah dadah-dadah doang tuh, abis kita prak-prak-prak-prak, biasa naik lagi. Terus sampai CSW, jalan anak laut pada turun, di sekolah ya kan? Sekolah dah, iya dah, sekolah, yaudah. Ya, kita masih lanjut nih, lu masih lanjut dah, masih lanjut. Perjalanan masih jauh ya, perjalanan. Nah ini ada anak kelas 1 lagi, si Ari Tojil namanya, anak Kebayoran, datang. Udah pun jam berapa? Tadi udah jam 11:30. Udah jam 12 nih di CSW. Iya. Nah, dari CSW nih kita nih jam berapa? Jam 12 nih. Nah, anak kelas 1 tuh seneng DKI atau gitu DKI. Gitu. Jadi kita personilnya tuh sedikit. Waktu itu sekitar 5 orang. Kelas 2 kelas 1. Iya. 5 orang personil, tapi kita hidupin. Iya, anak 6. Karena emang ibaratnya terus kalau di kampung Jawa. Nah, itu berarti yang di bawah abang itu udah enggak ada juniornya lagi ya? Di bawahnya si Herman. Iya. Ah, iya enggak ada lagi udah. Udah berarti abang. Iya. Kelas 3-nya cuma berdua. Iya, kelas 2 cuma berdua. Nah, kelas 3 si Niki nih cewek. Iya. Dia ikut juga, dia ngebasis juga kan Niki, sering ngebasis juga. Nah, kita jalanin berlima nih, dari CSW jam 12 nih ketemu DKI nih. Jadi anak-anak kelas 1 tuh ketemu sama DKI siang tuh bukannya takut, tapi kayak anak kecil dikasih permen. Seneng banget ya kan bang. Seneng, nyayur tuh. Nyayur. Pasti nyayur. 95% itu pasti menang. Walaupun kita berlima, karena kita berlima nih udah tahu nih feelnya nih. Iya 95% dah. Kita tahu nih udah tahu feelnya nih. Kalau misal gue cabut, lu juga pasti mundur. Kita nggak main tinggal-tinggalan. Kita berlima nih udah sehati dah nih. Kan? Kompak berarti. Kompak ya. Itu kejadian ketemu sama DKI di mana tuh bang? Itu di Gajah Mada. Iya, di Kemakmuran. Jadi dari CSW kita jalan, nanti di karet ada teman satu lagi nih, Wahyu namanya. Sangkatan aneh juga nih. Iya kan? Naik. Dia ngabarin, Budut lewat. Tadi gue dikejar sama Budut gitu. Iya. Dia emang di karet tuh biasa dikejar sama Budut. Karena sendiri dia. Karena sendiri. Tapi kadang dia suka ngeledekin si Wahyu. Naik udah naik kita kejar ya kan, dikejar. Depan 3, belakang 3. Iya, poniki belakang. Iya, cewek, cari aman dulu biarin amanin dia dulu dah. Jalan sampai di Ben Hill, lihat dulu nih ada Budut enggak? Enggak ada. Budut enggak ada. Ada SMA 7 karet. SMA 7 karet. Sama anak pagi enggak ribut, sama anak 7. Sama anak siang ribut. Oh, siangnya ribut ya. Iya, kan? Cuman gitu-gitu doang dah ya kan dia. Kita turunin terkabur, kita cuman ngeledek-ledekin doang. Akhirnya udah ya, kita fokus aja terus sekolahan. Fokus sekolahan Ben Hill, enggak ada karet, Tosari. Nah, di BI. Ini Budut nih, nenek nih, kan anak 82. Wah, 82 emang maksudnya gimana, keras juga lawan dia ya. Lawan dia keras juga waktu itu, keras juga. 82 lewat, di Sarinah nggak ada. BI, kalau di BI jam 12:30 anak-anak belum ada tuh anak Tanah Abang. Belum ada bang. Belum, maksudnya belum nyampe. Belum nyampe. Sampai Ralin, Medan Merdeka tuh ya, Harmoni. Nah, Harmoni cetinguk lagi tuh anak-anak. 9:13 ada nih, lihat dulu. Nggak ada 9:13 gitu kan, 9:13 nggak ada nih. Harmoni lewat, red. Pas batik makmuran ya kan. Terus tuh dia satu DKI. Satu DKI. Saya 003 ya kan. Siang siang iya. Seneng kan anak-anak. Kan bukannya takut, pun dak dikduk gitu kan. Karena tadi kita kan udah apa sebelum tadi kita di Ciputat di sebelum ke Blok M gitu, kita udah pemanasan dulu. Warming up. Pemanasan dulu kan. Jalan dah tuh kan. Rame tuh, Bang. Wah, DKI miring. 003 tahu sendiri kan rakyatnya. Iya, 03 kan sama 04, wah nggak jauh beda dah. Iya, Blok M kita cuma berlima berenam. Tapi dia aja ada lawan emangnya. Iya, cuman kan kita posisinya emang satu anak kita bawa BR kan. Bawa BR, anak satu udah pasti bawa BR. Ya kan, kita bawa kopel doang dah. Bawa kopel, masih si Bule juga bawa BR. Tet, turun nih. Kita nggak geber. Di belakangnya dia nih. Pelan-pelan aja, kalau dia miring kita pelan aja. Nah, selamatin Poniki dulu. Iya. Poniki naik 08 nih. Angkot, mikrolet, ya biasa. Ntar tunggu di depan gang, tunggu depan gang gitu kan, naik sama Nido dulu nih. Baru tuh mindik-mindik tuh pelan-pelan tuh, wah itu kita nyayur tuh pintu belakangnya tuh. Pintu belakang. Kaget kita dia kita kagetin, iya. Makanya saya bilang 95% menang ya itu. Iya kita main kagetin. Kalau Jawa Blok M siang, wah kocak kacir lah tuh dia. Kita ngejar dari Kemakmuran, Gajah Mada, lampu merah Gajah Mada, sampai ke di bundaran Kompas. Oh, putaran itu putaran Kompas, kita ngejar sampai situ. Iya, kita. Jauh, itu satu orang lawan 7 orang. Percaya enggak satu orang lawan 7 orang? Iya, itu akhirnya si Bule kena. Oh, Bang Bule kena. Bule kena karena dia kata dibilang sih itu si Bule enggak tahu si Pardo kan jagoannya katanya namanya Pardo. Si Pardo itu katanya abang kelasnya apa siapa gitu. Makanya dia enggak berani ngelawan. Itu jadi pas anak DKI-nya pada lari-larian nih, ini kita nih ketepok ya kan, sambil lari ketepok. Tuh anak kelas 1 aja tuh ya belakang tuh, tinggal ngebagi-ngebagiin dah. Kita udah lari duluan-duluan nih sama Bule nih.
pas sampai di tikungan jembatan, nah si bule nih dihantam sama 7 orang ini, si Abeng, si Pardo, jagoan-jagoannya tuh. Akhirnya si bule kena hidungnya, dihantam pakai bambu, jatuh. Tadi mau dibagi, baru kita ini silang. Kita silang, ger ya kan. Ya kan, anak-anak dia juga banyak yang kena di belakang. Nah, si bule jatuh, bangunin, lagi le. Lagi udah tuh sambil bercanda tuh ya kan, bercanda. Masih sempat bercanda, Pak. Iya. Nah, anak 7 datang. Anak 7. Oh, anak 7 pulang. Jam pulang. Anak 7 jam pulang ya kan. Iya, anak 7 pulang. Terus lari-lari kan tuh, kira jadi anak DKI kan. Ya anak siang gitu kan. Akhirnya kira gimana ini? DKI. Jangan kasih lewat. Jangan kasih sekolah gitu kan. Anak 7 lagi dibantai dah tuh. Kita ke sekolah dibantai lagi. Kan tadi dia arah ke ini. Putaran ke kemakmuran nih, putaran ke mana? Kompas. Putaran iya. Oh berarti iya. Anak 7 nungguin lagi. Iya, anak 7 nungguin lagi. Itu waktu itu anak Tanabang sama anak ini, anak Blok M, anak paginya. Kayaknya obrolan sama Bang Ada Ibona ini makin seru nih. Ya. Kita lanjut lagi di part 2. Jangan kemana-mana.